Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebanyak 30 referensi model baju yang biasa kita gunakan untuk menghadiri acara pernikahan. Atau bisa juga baju ini kita gunakan untuk kembaran dengan teman-teman ya, jadi sebagai bridesmaid seperti itu. Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja ya. Yang pertama, dress warna abu-abu, ini sangat cantik ya. Modelnya cukup elegan, kalian bisa kembaran dengan teman kalian. Untuk teman-teman yang beli bridget sangat sopan. Warna biru elektrik ya, ini dressnya sangat cantik, dikombin dengan brokat warna abu. Ini model yang sedang hit ya, model putri duyung. Warna biru elektrik ya, bisa digunakan oleh ibu-ibu muda. Kebaya warna navy ya, ini bisa digunakan oleh anak muda maupun ibu-ibu muda, dikombin dengan batik ya, terlihat sangat formal. Dress warna abu ya, ini kalian bisa mengkombinasikannya dengan jilbab dengan warna yang senada, sangat cantik digunakan oleh anak-anak muda. Dress warna nude ya, ini sangat manis, kalian bisa memadupadankan dengan jilbab warna abu. Kebaya warna merah ya, ini kalian bisa kembaran juga untuk teman-teman kalian, sangat manis dan tetap terlihat sopan ya walaupun tidak pakai hijab. Ini untuk teman-teman yang belum berhijab, modelnya cukup anggun dan menarik ya, terlihat simple tapi timeless. Dress warna coklat ya, ini agak salem, ini sangat cocok digunakan oleh anak muda. Dress warna pink agak nude ya, ini warnanya sangat girly, cocok digunakan oleh anak muda maupun ibu-ibu muda juga cocok. Dress warna abu ya, ini cocok digunakan oleh ibu-ibu muda, modelnya juga beragam, kombinasinya juga bagus. Warna biru, biru aqua ya, ini warnanya menarik, cocok digunakan oleh ibu-ibu muda, modelnya juga cukup beragam. Kebaya ya, ini kebaya semi unik, bisa digunakan oleh ibu-ibu muda, warnanya coklat, cukup netral. Dress warna coklat ya, ini banyak digemari oleh anak muda maupun ibu-ibu muda, modelnya juga beragam. Kebaya warna biru ya, ini kalian bisa kombinasikan dengan kain batik ataupun kain daerah, terlihat formal ya. Kebaya ataupun ini sebenarnya jadi satu sama roknya ya, warnanya biru. Ini untuk teman-teman yang belum berhijab sangat manis ya, bisa digunakan untuk acara apapun. Warna coklat ya, terlihat formal dan elegan. Kebaya warna coklat ya, lalu dikombin dengan batik, sangat formal dan cantik tentunya ya. Dress warna navy ya, ini lalu ditambahkan jilbab warna abu, terlihat bold dan tegas ya. Kebaya warna coklat muda ya, ini dikombinasi dengan jilbab warna kuning, sangat cocok untuk anak muda. Dress warna nude ya, ini warna yang kalem-kalem ya, ini kalian bisa kembaran dengan teman-teman kalian untuk ibu-ibu muda. Kebaya warna biru ya, untuk teman-teman yang belum berhijab, ini sangat sopan dan cantik ya, lalu dikombinasikan dengan kain batik. Ini dress ya, modelnya seperti abaya, sangat cantik,
sudah bisa mengkombinasinya dengan batik dress warna biru ya, ini birunya aqua, sangat manis, lalu dikombinasikan dengan jilbab warna abu, warna biru lagi ya, tapi ini birunya lebih soft, lalu dikombinasi dengan brokat warna abu ya, sangat manis, digunakan oleh anak muda. Kebaya warna pink ya, ini pinknya agak mencolok, cocok digunakan oleh ibu-ibu dan terlihat formal ya dengan memakai batik. Dress warna coklat ya ini, atau nude, sangat manis, digunakan oleh anak muda, terlihat elegan. Ini juga warna salem ya, ini sangat manis, digunakan oleh anak muda. Baiklah, sekian dulu referensi dari kami, semoga bermanfaat.